Selamat datang ke Selera Warisan edisi Raya bersama dengan saya, Fadli Kemsani. Baiklah, hari ini saya akan cuba untuk memasak lauk lemak lodeh, ya, antaranya resepi yang kena ada setiap lebaran yang selalunya dimasak oleh ibu saya. Tetapi hari ini saya akan cuba dan pun saya tanya kepada beliau cara-caranya bagaimana dan sebagainya. Alright, so mudah saja. Saya rasa untuk memasak lauk lemak lodeh ni bahan-bahan telah pun disiapkan. Okey, so, sebelum itu mungkin bahan untuk dikisar dahulu. Okey, kita ada kunyit, kita ada tumbar. Semua dalam bentuk serbuk lah. Kita juga ada bawang besar, kita ada bawang putih dan juga buah keras. Ya, dan tak lupa juga ini, udang kering. Santan. Ya, kalau tak ada santan, taklah berlemak, ya. Okey, so kita akan masukkan semuanya. Okay, jangan kecam saya, ya. Saya tidak hiris kecil-kecil sebab kita at the end of the day pun kita nak kisahkan. Ya, jadi sumbat aja potong, janji boleh masuk ni. Dan kering. Selepas itu, ini yang penting. Serbuk ketumbar. Ya, sekarang ni semua mudah. Mudah-mudah pun di siap sediakan. Kalau tak, dulu kita nak kena betul-betul tumbuk sendiri, ya. Jadi untuk mudahkan prosesnya ni, okay, serbuk ketumbar. Setengah sudu teh. Orang kata tu macam ala-ala je, eh. So, sikit semangat macam ni. Masukkan. Lepas tu, ini penting, kunyit. Setengah sudu teh saja. Yep, not too much. Baik, jadi dengan itu, mudah saja. Semua dah dimasukkan dan tak lupa juga, takkan nak kita macam gini. Kita nak kena letak satu cawan air putih. Okey. Pertama, saya rasa ini merupakan antaranya resepi yang kegemaran saya, di mana ini is the base of everything, tau. Kalau kita setiap kali lebaran tu, kalau tiada lauk lemak ni, kirakan macam tak complete lah. Jadi selalunya kita kalau makan lontong, ketupat, kena ada lauk lemak ni, baru kita tambah rendang, baru kita tambah ayam masak merah, sambal goreng dan juga mungkin serunding. Jadi saya rasa ini adalah antaranya lauk asas yang semua nak kena ada, ataupun setiap kali lebaran tu nak kena ada. Saya selalu memasak resepi ini bersama dengan ibu saya, tapi hari ini merupakan hari pertama di mana saya yang take lead lah. Sebab sebelum ni, setiap kali di dapur tu saya yang macam tukang potong-potong, tukang siapkan bahan-bahan, dan saya hanya pas kepada ibu saya. Tapi untuk hari ini, khas untuk anda semua ni, memandangkan ini Selera Warisan edisi Raya ni, saya, you know, take the challenge a bit lah, ya, untuk memasak resepi ini secara solo. Okey, baik, jadi kita akan teruskan. Biasa kita on dia punya induction cooker ni. Okay, jadi barang-barang yang kita telah mengkisar tadi semuanya di dalam. Okay, sekarang ini kita akan tumiskan dahulu. Okay, nampaknya dah panas. Sekarang ni kita masukkan. Pertama kali saya cuba untuk memasak hidangan ni, ibu saya suruh saya duduk tepi. Tengok dahulu. Sebab itulah, sebenarnya yang saya katakan, you know, bahan hidangan ni merupakan hidangan asas, tau. Kirakan sebelum kita tambahkan rendang, sebelum kita tambahkan sambal goreng dan sebagainya tu, kita nak kena letak lauk lemak lodeh ni. Jadi pada mulanya tu saya hanya observe sahaja, being a good pupil. Saya tengok dan dari situlah saya pelajari dari masa ke masa. Jadi sekarang ni kita tunggu, kita tumiskan dahulu. Kita tumiskan bahan-bahan yang telah pun dikisar tu sehingga ia menjadi macam kuning gelap. Ya, kuning gelap macam ini. Sikit. Okey, jadi semua dah okey kat sini. Kita letakkan air putih. Okey, sekarang ni kita dah pun tunggu bahan-bahan yang telah pun ditumis. Okey, kita dah jadikannya untuk tunggu dia untuk mendidih. Ya, yeah, now the best part. Kita letakkan santan. Okey, santan mungkin setengah kotak lah. Okey, kalau kotak kecil tu mungkin satu. Okey. Yang ini secara perlahan kita letakkan dalam. Lalu kita kacau. Baik, tadi kita dah tunggu semuanya dah pun mendidih dan sebagainya. Sekarang ni tahu, tahu kering, tempe, sayur-sayur. Load them in. Okey. Tak nak lama-lama. Kita masukkan.
Okey, tahu kering dan kita masukkan sayur-sayurannya. Okey, mungkin kalau anda lihat okey daripada segi macam pekat sangat lah Fadli, no and all. Okey, tak mengapa. Sudah saja tambahkan air. Okey, dan last but not least, let's put in the good stuff. Dan selepas itu gaul. Tapi ingat ya, gaul secara perlahan. Okey. Okey, sebelum kita nak hidangkan pun kita kacau sedikit. Inilah dia lauk lemak lodeh khas untuk selera warisan edisi raya, di mana resepi ini telah pun saya dapatkan khas daripada ibu saya. Jangan lupa untuk saksikan video-video yang lain untuk selera warisan edisi raya di Facebook page MHC.